balik lagi sama gue di Rais di channel Film Terlengkap dan Terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini kita lagi jalan-jalan di Kota Bandar Lampung. Nah, kebetulan kita di Bandar Lampung, jadi kita mampir aja ke Horizon Racing, official store HSR yang ada di Bandar Lampung ya. Nih, buat teman-teman warga Lampung sekitarnya, kalian bisa datang ke sini ya. Ini dia penampakan tokonya seperti ini, dan kita lihat masuk ke dalam ada apa aja di dalam. Let's go. Nah, nih, pertama kali kita datang, kita akan disambut oleh siapa kamu? Boleh pegang. Oke, ketika kita datang, kita akan disambut oleh Mary Susanti, gue dari marketing Horizon. Asik, oke. Mbak Mary, yeah. Di Horizon Racing ini apa sih spesialnya? Spesialnya kita, yang pasti kita jual velg HSR. Velg HSR. Satu-satunya di Bandar Lampung. Satu-satunya di Bandar Lampung. Terus kalau pemasangan velg, kita ada free balancing, spuring, nitrogen. Free balancing, spuring, nitrogen. Sama satu lagi yang paling spesial. Tempat kita kalau misalnya ganti di sini, velgnya lecet, warnanya pudar, kita bisa bagusin lagi gratis. Repair. Benar. Repairnya gratis. Betul. Oh, yang bener lu. Betul. Wah, paten ya kan? Ya udah, kalau gitu terus selain velg ada apa lagi sih di sini? Kita jual ban. Ban ya? Iya. Kalau ban kan biasanya gini ya, mobil itu kan banyak banget ya, variatif kan? Betul. Kayak ring 14, ring 15, terus ada ukurannya berapa. Nah, di sini lengkap enggak sih? Kalau untuk size ban, kita lengkap banget. Pakai banget. Yang paling lengkap. Iya. Rata-rata orang cari kayak buat Mercy nih. Ukuran kan 19, 20 ban-ban tipis. Iya, Nah, ban-ban tipisnya ban berapa tuh? Kadang-kadang ada yang pakai 25, 5, 35. Terus 25, 5, 40. 26, 5, 35 juga betul. Banyak. Itu ada. Kita ada. Kalau misalnya enggak ada pun kita bisa indenin nih, dan itu cepet banget. Itu bisa pesenin. Betul, dan cepat. Iya. Biasanya berapa lama sih kalau inden ban kayak gitu? Paling lama 4 hari. 4 hari. 4 hari udah nyampe di sini. Betul. Oke. Terus selain velg, ban, ada apa lagi nih? Yang pasti kita ada spuring 3D. Spuringnya udah 3D ya mesinnya. Garansi ya. 1 minggu. Garansi? Betul. Garansi? Betul. Garansi 1 minggu spuring. Jadi kalau misalnya kalian spuring di sini, udah gitu masih berasa kurang nyaman nih. Kan kadang-kadang keinginan owner mobil sama mekanik spuring kita beda tuh. Nah, jadi kalau masih rasa kurang nyaman, bisa disetting klaim lagi. Betul. Bisa disetting. Iya kan. Gratis. Dan itu gratis. Betul sekali. Berarti kalau misalnya gue ganti velg, kan udah free spuring. Betul. Habis itu spuringannya menurut gue kurang enak nih. Gue bisa datang lagi. Betul. Gratis. Betul, gratis. Ntar dicemberutin lagi. Enggak dong. Enggak ya? Iya, karena pelayanan kita. Cakep. Oke, habis itu ada apa lagi nih di sini? Untuk velgnya variatif ya, lumayan banyak di sini. Salah satu gue rasa sih dealer velg yang berani majang velg terbanyak di Bandar Lampung di Horizon doang nih. Banyak modelnya di sini. Iya, jadi kalian nggak usah takut datang ke sini aja. Misalnya nih kalian mau udah sampai toko, ternyata velgnya nggak sesuai keinginan kalian, kita bisa cariin sampai kalian dapet yang kalian mau. Cariin velgnya ya, betul. Karena mungkin bisa dibilang nggak seluruh barang HSR, velg HSR tuh ada di sini. Betul sekali. Tapi nanti bisa dibantu melalui gambar lah ya. Betul. Nih misalnya ada model-model apa. Yaudah nih, mumpung gua udah di toko nih. Coba yuk, sekalian gue mau kasih rekomendasi nih, velg-velg nih, untuk mobil-mobil apa ya? Di sini sih bestsellernya buat mobil-mobil city car yang kecil-kecil. City car, city car yang kecil-kecil. Yaudah, coba, ini untuk city car yang kecil-kecil, PCD-PCD 400, 414 ya. Ada Brio, Agya, Calya, Sigra, Agya, Ayla, terus apa lagi? Datsun. Karimun. Vios, iya. Yaris, Jazz, City, banyak. City Hatchback, City Sedan, Mazda masih masuk ya? Iya. Mazda masih masuk. Ya udah, ini depan gua ukuran berapa nih? Ini ring 16. Ya udah. 15 yang mana 15? Ini 15. 15 sebelah sini. Ya udah, yuk sekarang kita lihat-lihat dulu nih. Velg-velg ring 15 untuk mobil-mobil City Car ya? Iya. City Car atau LCGC. Coba, Mbak Mary, lo kasih gua rekomendasi velg mana yang menurut lo paling oke nih? Rekomendasiin sih model-model JDM ini ya. Oh, model-model JDM ya. Ini JDM. Kita ini hot item nih. Betul sekali. SN02 warna putih. Baru rilis. Ini saya pakai di Obri. Oh, gitu. Cakep. No, ada. Cakep, kan? Mau lihat? Iya. Soalnya warna-warna putih ini dia kan masuk ke mana-mana tuh. Iya, yes, benar. Dan ini putihnya tuh beda loh. Putih warna putih yang kita keluarin ini beda. Oh, gitu. Iya. Dibanding warna putih yang lain. Yo, iya. Coba aja bandingin. Jadi buat kalian banget nih. Iya. Di Horizon Racing Lampung. Terus ada apa lagi nih? Ini ya. Ada Sabun Suta nih, ring 15. Sabun Suta. Heeh.
Lubang ring 15 lebar 6,5. Betul nih, speknya sih udah bagus-bagus banget sih. Hmm. Udah sesuai. Nah, kalau misalnya kayak teman-teman nih yang suka single PCD, ini FE02 nih bisa nih. Betul. Ya. 400. 400 atau ini 400 414. Iya. Atau ini nih. Satunya. Ini FE01-nya nih. Kalau ini lu rekomendasiin buat orang yang suka apa biasanya? Ini nih karena dia kesannya elegan, Kak. Wah, cakep. Mewah. Elegan. Hmm. Bener. Dia cakep buat mobil-mobil sedan gitu. Sedan. Iya, iya, iya. Cakep nih pakai model. Ya, apalagi ya. Warnanya dia black polish kan, tuh. Iya. Tuton ya, ya atau misalnya bagi teman-teman yang mau ganti velg tapi nggak mau terlalu sombong. Betul sekali. Iya kan? Bisa pakai ini. Kalau lu ganti warna kan kelihatan banget, wah lu sudah ganti velg lu ya. Kalau ini enggak, karena tuton kan, nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau orang nggak nge-nge banget tuh, velg standar kayak deh, gitu kan. Iya. Padahal emang enggak tuh udah diganti. Ya, ini original design juga. Original design, ini kolaborasi antara Fitra Eri dan HSR Wheel. Betul sekali. Terus apa lagi nih? Terus nih model-model bestseller yang suka dicari orang kan, Tokyo. Mm-hmm. Ini velg yang sering dicari orang nih. Tokyo nih ready nih. Ring 15 lebar 7. Betul sekali. Tuh, ya kan offsetnya 40. Ini kan. Model palang 6 ya. Tuh, modelnya udah JDM Racing dah. Hmm. Atau yang mau elegan-elegan nih kayak gini juga cocok nih. Tapi ini belang ya? Iya, lebarnya 78. Beh. Kalau misalnya mau mobilnya kelihatan montok sih bagus nih buat Yaris Jazz, bagus loh. Betul. Yaris sekali. Jazz cocok. Vios. Eh, kan gue yang nanya harusnya ya? Betul, kenapa jadi lo gitu? Iya ya, kenapa gue jadi yang jelasin ya? Atau ini nih, ini velg apa sih? Ini begini tipenya betulnya? Koi. Dia double PCD, 400-4114. Lebarnya 6,5. Eh, lebar 7, sorry. Ring 15 ya? 39, betul. Offset 39. Ini modelnya lucu banget loh ini. Iya. Kayak full block gitu ya? Terus kalian kan kadang-kadang kalau cari velg tuh kayak, aduh mbak, ini susah bersihinnya. Harus masuk ke velg. Kalau ini kan enggak. Karena dia modelnya blok gini kan. Iya. Ini benar-benar tinggal ya. Begini doang tuh, ya kan? Tuh, full soalnya. Jadi enggak repot, enggak kayak gini nih. Ya, ini susah kan kayak kalau orang bersihin. Sama rasi nih. Bersihin sela-selanya. Bersihin sela-selanya susah, tapi menurut gua modelnya bagus. Udah gitu dia ketutup dop. Gila ya, variatif banget ya model-model di HSR ya. Nih, atau kalau misalnya kalian suka warna bronze. Ini bronze ya? Iya, bronze-nya nih. Dia bukan bronze dop gitu ya. Ha-ha. Dia bronze-nya glossy. Glossy. Dipadukan jadi dipadukan dengan warna silver. Iya. Ini bagus untuk mobil warna apa menurut lo, Mer? Kalau gue sih rekomendasiin buat kalian yang punya mobil warna hitam, ini cakep nih. Jadi kolaborasi. Iya sih, hitam oke sih. Kalau merah kayaknya nabrak banget. Banget. Jangan deh. Jangan deh. Sebaiknya jangan. Begini nih. Ada merah-merahnya kan masuk. Atau ya mending yang full block kayak gini nih, ada Ray S2 nih. Ini juga kolaborasi bareng Mas Akbar nih. Betul sekali. Oke, pokoknya banyak deh. Nah, kalau kalian belanja di Horizon, gua kasih tahu nih. Ya, nih. Kita udah pasti kasih yang namanya gratis apa? Gratis puring, balance, fitting. Kan gua belanja. Betul. Nah, fittingnya bebas mau sebanyak apapun. Tuh, ya kan fitting dulu. Kita enggak bakal cemberut-cemberut kok, tenang. Nih, dari sekian banyak model, pasti kan pusing ya. Ini bagus enggak ya? Ini bagus enggak ya? Udahlah, daripada lu berpikir jorok, ya kan? Lu tunjuk aja, Mbak, yang ini. Dipasangin ke mobil lu. Benar, Bang. Benar enggak? Dipakein ban lagi. Betul. Dipasangin deh. Bukan cuma ditempel, tapi ditempel boleh. Kalau misalnya lu buru-buru, "Bang, Mbak, aku mau ditempel aja deh," gitu kan? Bisa. Boleh. Tapi biar lebih mantap, biar lebih berasa, nih lu pakein ini nih. Nih. Ban. Lu pakein bannya ke dalam velgnya, baru tempel ke mobil. Siap. Apa sih keuntungannya fitting-fitting kayak gitu? Fitting-fitting itu yang pertama, lo bisa mix and match. Biasanya orang asik. Warna. Apa tadi kata-kata lu? Mix and match. Asik, keren. Iya. Bener kan ke warna mobil sama warna velg. Kadang-kadang kalau cuma diraba doang, nerawang-nerawang enggak sesuai nih. Iya. Betul. Jadi kita harus fitting. Iya. Tuh, yang kedua, lo bisa lihat biasanya orang kendala di offset nih. Waduh, ini terlalu keluar. Ini kurang masuk. Iya. Nah, bisa disesuaikan sama itu juga. Iya sih, benar tuh. Nah, ya. Jadi jangan lupa, nggak usah takut, nggak usah ragu, pokoknya lu datang ke sini langsung minta, "Mbak, saya mau fitting dong buat mobil saya." Betul sekali. Ntar tinggal dilihat mobilnya apa gitu kan. Ini ngomong-ngomong keluaran baru nih. Iya. Boroko BLY01. BLY ya. Ring ini, 18. Betul, lebar 9, 5114. Ini cocok banget buat Innova. Cakep nih. Cepet. Innova Expander. Cakep. Sur. Ya kan? Bagus. Nah, masih banyak lah pilihan-pilihan lainnya lah. 19 ya? Kita lengkap semua kok. Lengkap semua. Jadi ini ada Instagram dan nomor telepon di bawah sini. Kalian bisa hubungin aja. Ada nomornya Mary juga di bawah sini dan Instagramnya. Kalian pokoknya langsung curhat aja dulu.
Betul. Kak, mau ganti pelek atau kak? Datang tuh langsung sini, curhat, nanti kita akan jelasin kayak gimana. Yang pasti kita akan memberikan kalian sampai benar-benar cakep di mobil. Yang satu lagi, apaan? Pasti kita pasangin centering biar lebih aman. Oh bener banget ya. Emang kenapa sih harus pakai centering? Centering itu gini nih ya, kan velg racing itu dia lubangnya universal. Sementara center bore mobil antara Brio sama Agya itu beda. Beda, benar. Jadi itu ada gap tuh antara si velg sama si center bore mobil. Buat nutupin gap itu dipasang aja namanya centering. Nah kalau centering itu masang berarti bayar lagi? Kalau itu kita kasih free lah, nggak apa-apa. Kalau ganti velg? Kalau ganti velg di sini kita kasih free spuring, tapi kalau kalian ganti velg di luar nih, kalian cari centeringnya di sini ada lengkap. Lengkap ya centering. Ya udah, ini kayaknya udah pas banget lah. Pokoknya teman-teman di Lampung sekitarnya, terutama di Bandar Lampung, udah nggak usah kemana-mana. Tinggal datang ke Horizon Racing, gue jamin semua kebutuhan lo akan terpenuhi di sini. Betul. Oke, Mbak Meri sekali lagi terima kasih banyak. Iya, lo mau ada menyampaikan kata-kata nggak nih? Ya pokoknya kalian kalau bingung nyari velg mau model mana kesini aja deh, kita orang lengkap banget deh. Asik. Oke. Okay. Terus segala jenis ban, ukuran itu juga kita lengkap. Benar. Kita juga ada Acelera, Forcium, Zitek, Yokohama, lengkap. Betul, berbagai sekali. Macam ukuran. Iya. Segitu dulu kalau gitu video kita kali ini. Kayaknya gue butuh di spuring. Boleh. Mobilnya. Iya. Ya, gue mau spuring. Bukan dulunya kan. Manusia mana bisa di spuring? Kan spuring itu benerin yang belok-belok. Kalau udah mulai belok, spuring. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya udah kalau gitu. Segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa mampir ke Horizon. Gue Adina Sudodiri. Jangan lupa ingat HSR. Assalamualaikum.